guys, welcome back to my channel. Ini aku lagi persiapan buat berangkat ke Istanbul ya guys. Ini ya guys, kita udah ready buat boarding pass untuk pesawat. Ini pesawat dari Sivas ke Istanbul. Ini perjalanannya dari Sivas ke Istanbul itu sekitar 1 jam 25 menitan. Jadi ikutin terus, stay tune di Armor Channel. Ini aku dapat tempat duduk di nomor 7. Aku duduk sama Aisyah, sama bos aku juga. Ini lihat guys, di pesawat aku duduk sama Aisyah, sama bos aku, dan suami aku duduk sama Wasi di belakang kita. Oh iya guys, jangan lupa like, share, dan subscribe buat tetap dukung channel aku biar terus berkembang. Setelah kita menempuh perjalanan sekitar 1 jam 25 menit dari Sivas ke Istanbul, tarat, akhirnya aku nyampe juga di Istanbul Airport. Ini di domestiknya ya guys. Ini suami aku lagi nungguin koper bawaan kita karena kita punya 5 koper. Karena ini kenapa kita punya banyak koper, soalnya bos aku itu nanti next 2 hari bakalan terbang ke Paris, jadi beliau bawa banyak koper deh. Hai guys, welcome back to my channel, The Armor Channel. Sekarang aku udah sampai Istanbul. Ini perjalanan aku udah baru sampai Istanbul ya guys. Ikutin terus perjalanan aku, soalnya 1 minggu ini aku mau explore Istanbul. Okay guys, jangan lupa like, share, and subscribe. Bye bye. Pause dulu kita guys. Cheese. Ini guys, kita udah keluar dari airport, kita langsung menuju mobil jemputan. Aku Aisa sama suami aku langsung menuju mobil, terus menuju perjalanan selanjutnya karena kita lapar banget. Mungkin kita bakalan pergi ke shopping mall dekat rumah. Ini guys, kita udah sampai. Perjalanan dari airport ke Mall of Istanbul ini itu sekitar 30 menit ya guys. Mall of Istanbul ini salah satu mall terbesar yang ada di Istanbul. Daily my traveling size 1 week Turki, size Monday. Kalian bisa mampir ke Mall of Istanbul ini karena mallnya sangat besar banget ya guys. Tapi karena musim corona ini, jadi pas kita datang tidak terlalu banyak pengunjung. Dan sebelum kita masuk guys ke shopping ini mall, karena kita harus ada kita kelaparan, kita mau jalan ke mall, mau cari makan buat dinner yang ada di pintu depan mall ini guys. Kalian bisa lihat ini, mall Istanbul, ini ya guys. Alat deteksi kalau misalkan kalian itu bawa benda-benda tajam atau benda yang berbahaya gitu. Ini harus melalui. Ini kita lagi OTW food counter guys. OTW buat makan. Ini mau gak bisa mau gede banget ya guys jadinya. Uy. Oh, what you wanna eat, Lassie? Allez, passez. Let's go. Pas. Tired? Very tired?
Nih food counternya ada di lantai atas, jadi kita naik lift lagi. Jadi kita udah ada di food court. Ada deh mereka, suami aku sama anak-anak lagi di mana. Kita bakal cari mereka. Biasanya anak-anak sukanya pergi ke McDonald's. Let's go check it out. Ini dia. Ya. The order. Kita datang udah terlalu telat ya guys. Ini udah jam 10, jadi mallnya pada tutup semua. Going home now. Thanks for watching. Demikian perjalanan eksplorasi Sambu day 1 part 1. Malam ini kita selesai di Mall of Istanbul. Setelah dinner kita pulang ke rumah, kita menuju mobil dan istirahat di rumah. Kita lanjut besok pagi ya guys. Thanks for watching. Bye bye.